Selamat sore kawan-kawan subscriber dimanapun berada. Kita sudah ada di jalan, di mana jalan ini adalah akses jalan menuju desa kita. Ini adalah salah satu jalan peruntukan Kabupaten Serang. Kebetulan kita pas lagi di jalan, kita menemukan salah satu penjual es. Apa mang namanya mang? Es bubur jodoh, atau kita bisa disebut karena ada jodoh. Karena ini menurut saya, semenjak saya kecil sudah ada kesukaan ada kameramen cuy. Kayaknya karena ini inisiatifnya kameramen jadi kita berhenti lah, mungkin agak sedikit haus. Kenapa mas? Itu namanya apa? Es apa tadi? Es jodoh. Es jodoh ya mas? Oh. Es jodoh berarti cepet-cepet jodoh nih. Mudah-mudahan Kang Arya nih yang minum es ini dapat segera dapat jodoh. Iya iya. Ini ada apa aja nih? Sumsum. Kalau ini namanya cekuteng. Cekuteng. Cekuteng dan ini es. Esnya pendingin. Biar agak segar. Apa aja sih bahannya, Mang? Apa ya, Mang? Diupload di YouTube ya, Mang ya. Semoga Bapak yang kedua bisa viral dan buat kawan-kawan dimanapun berada bisa nanti segera mencari ini bapak ini memborong esnya. Nah, kalian semua yang haus yang lupa borong ini esnya. Emang berapa mang? 10 tadi berapa pesen ya mang? 6 bungkus mang. Ini 6 bungkus karena teman-teman kita banyak sekali, karena sudah duluan kita ditinggal dengan pak siapa ini pak siapa? Bang, kalau memang siapa gini mang? Mama. Yes. Bisa disebutkan, tidak menyebutkan nama. Tapi mudah-mudahan dilancarkan untuk penjualannya, dimurahkan rezekinya, dan panjangkan umur sehat selalu. Emang ya, Oke. Oh iya, Mas. Oh, dimanapun berada kawan-kawan bisa dilihat tandanya ini untuk mama mobilnya tuh ada topeng yang warna catnya warna hijau ya, kontak palingnya ini udah lihat ya pakai topinya beda guys. Cakep kan, lucu tahun bisa bayangkan nggak lucu tahun jalan es. Jadi buat sahabat dimanapun berada borong, nanti kalau kamu yang punya duit dimanapun berada borong penghasilan. Kalau untuk penghasilan, kamu biasanya cari berapa mas? 200 persennya. Luar biasa ya, kalau punya cabang banyak nih. Kalau untuk ke depan bisa aja buka cabang bisa. Ambil lihat ya mas. Wow, produksi sendiri ya? Sendiri guys, bapak ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Pulang kemana mas? Bogor. Nah, kalau pengen tahu Bogor itu di mana? Bogor itu salah satu desa yang mana desanya itu masuk ke Sukadalem dan perbatasan desa Sukabares, kecamatan Waringin Purung, Kabupaten Serang. Buat kawan-kawan yang wilayah Waringin Purung, Kabupaten Serang, itu sudah khususnya bisa langsung datang ke kecamatan Waringin Purung, tepatnya di desa Sukabares. Nah mungkin Bogor itu tidak asing karena menurut saya Bogor itu ada salah satu destinasi wisata juga, ada kolam renangnya guys, bisa langsung di situ. Pokoknya mencirinya bapak ini gerobaknya ini dan joknya warna merah. Oke, lanjut pembungkusan memang. Nah, ini kita lihat juga pembungkusannya sudah profesional karena sudah lama 20 tahun ke bidang es ini. 20 tahun ya. Dan kemasan sudah siap tersusun rapi. Juga baru ada berapa? Baru ada 5. Nanti kita lihat hasilnya dan kita nikmati nanti di rumah. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada, jangan lupa mampir dan kunjungi terus ini bapak-bapak yang sudah khas. Jangan lupa di like untuk memborong yang punya uang, nanti langsung borong di like.
subscribe. Jangan lupa like and subscribe nya YouTube channel Kebus Kata ataupun Ustaz Ali Sugandi and Euphoria Entertainment. Oke, siap. Lanjut pembayaran. Nanti persiapan untuk pembayaran nanti. Oke, ini tinggal kita membayar, Mas. Kalau untuk satu porsinya berapa satu porsi? Hanya cukup 5.000, guys. Buat 5.000 bisa membasahi tenggorokan. Membasahi tenggorokan. Enak pokoknya kamu rugi kalau belum merasakan ini. Oke, kita coba bayar dulu nanti. Jangan lupa, pokoknya mau borong. Borong. Pokoknya borong.